Guys, kembali lagi di channel Buffett Official. Yo guys, jadi gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja nih hari ini. Hari ini aku lah sedang menunggu sore guys, buat nanti mengabuburit dulu. Mungkin kita akan percepat ya guys, biar gak nunggu lama. A few moments later. Nah ini udah sore nih guys. Saatnya kita mau menuju ke Bazar Ramadan ya guys, yang ada di sana nih. Kita mau beli takjil-takjil di sini guys. Wih, ada banyak guys di sini guys. Nah ini guys, aku udah beli minuman-minumannya nih guys. Tapi aku gak bakal beli makanannya, soalnya udah disediain sama di masjid itu guys. Jadi ada makanan gratis guys. Oke guys, ayo kita menuju ke masjid. Semoga makanannya gak kehabisan guys. Wah ini guys ya guys. Wah guys, banyak banget. Wah udah ada guys minumannya. Tahu ini gak beli guys. Tuh ada tumpeng guys, ada kolek-koleknya, ada es-esnya guys. Wih seger nih. Kita nunggu buka dulu guys. Alhamdulillah udah buka guys. Waktunya kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget guys. Terus nasi kuningnya juga. Guys enak banget nih. Widih. Kita mau makan koleknya guys. Koleknya yang mana ya guys? Ini candil bukan guys sih? Iya guys, ini candil ya. Apa biji salak guys ini? Enak banget guys. Banyak ini, gak bakalan habis nih. Ayo pak, buka pak. Udah buka kali guys. Sebelah situ tuh masih ada sebenarnya tuh. Udah pada ngumpul juga guys di situ. Enak banget guys. Oke, kita udah selesai berbukanya. Waktunya kita berwudu guys untuk sholat terawih guys. Nah kita wudu dulu di sini. Oke, kita udah selesai ini berwudunya. Waktunya kita sholat dulu guys. Udah mulai guys. Banyak banget orang di sini guys yang buat sholat terawih nih. Kita harus cepat-cepat. Ini guys, tempatnya kita di mana nih? Sampai penuh gini guys. Kita di sini aja nih lah. Di sebelah pinggir nih, di sebelah sini aja guys. Oke, kita sholat terawih dulu guys. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita udah selesai nih sholat terawihnya. Lumayan banyak orang guys, gak kayak waktu itu. Sedikit guys. Kita sekarang mau ngaji dulu guys. Kita mau mengaji dulu di sini nih. Kita mau mengaji dulu guys di sini. Oke guys, kita udah selesai nih mengajinya tadi, udah selesai. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu guys di masjid ini guys. Wih, ada beduk guys. Anjay. Keren-keren guys. Kita mau lihat ini guys, tempat ukhti itu kayak gimana guys. Kita mau lihat dulu sebentar. Ukhtinya pada kemana guys? Pada keluar nih kayaknya ukhti-ukhtinya. Ini pada keluar nih uti-utinya nih. Ini orang-orang yang buat ngebangunin sahur nih. Udah siap sedia. Padahal ini masih lama guys. Kita sambil nunggu sahur kita ngapain dulu guys? Apa kita main-main dulu guys? Main apa ya? Kita mau main petasan dulu dah. Di warna biru guys, biru muda nih, keren. Nah anjay guys, keren banget nih ini guys. Bosan banget nih ya. Apa kita diam dulu guys di dalam masjid ini sambil nunggu nanti sahur. Iya deh. A few moments later. Wah kayaknya aku ketiduran guys, ini udah sahur nih. Ini guys, lihat pelajar-pelajar masa berapa ngumpulin drum guys. Waduh, kita cepat-cepat sahur nih. Makan nasi kuning aja lah guys. Sama minumannya guys. Semangat. Jadi guys, kita kayak gini guys. Makanya kita udah cukup makannya guys. Kita udah selesai sahurnya. Kita mau sekarang sholat subuh dulu guys. Nah kita sholat subuh dulu di sini nih. Di sini aja nih.
Oke, kita udah selesai melaksanakan salat subuhnya, guys. Saatnya kita mau lanjut untuk mereview-review, guys. Jadi ada apa aja sih di add-on yang terupdate ini, guys? Kita akan reviewnya di sebelah jauh aja, guys. Di agak jauhan dikit karena agak nge-lag juga, guys, sama pager-pagernya tadi agak banyak kan ya. Nah, kita reviewnya di sini dan kita atur waktunya jadi siang hari. Nah, ini nih udah siang hari nih. Nah, jadi di updatean terbarunya ini ada Sheikh baru, guys. Waktu itu Sheikh ini cuma ada dua ya, yang pakai baju putih sama yang hitam. Nah, sekarang ada yang warna hijau, guys, tuh. Waktu itu cuma ada dua, guys, yang hitam sama yang putih. Nah, sekarang ada yang baru nih, versi hijau, guys. Yang warna hijau ini nih, agak beda jauh sih dari yang ini, sama-sama aja, cuma beda dari pakaiannya aja. Terus untuk villager laki-lakinya ada 1000 atau 3000 lebih atau berapa ya, guys, pokoknya 1000 gitu, dengan pakaian yang berbeda, guys, dengan atasan maupun bawahan yang berbeda, guys. Tuh, jadi kalian akan sedikit melihat villager dengan pakaian yang sama, guys. Tuh, ini bajunya warna kuning tuh sama, cuman bawahannya beda, guys. Yang ini warna hitam, yang itu warna hijau, guys. Jadi banyak sekali jenis-jenis villager baru, guys, di sini, guys. Tuh, kayak gini. Mau villager B juga tuh banyak, guys. Tuh, sekarang ada banyak varian gitu, guys. Nih, ada yang bule juga nih ini. Dan di sini ada item baru, guys, yang namanya itu buat mengatur sub jamaah, guys. Nah, misalkan nih, itu sajadah perempuan, ada sajadah laki-laki, guys. Misalkan kita mau mengatur sub laki-laki, guys. Kita pilih dulu nih yang laki-laki mana. Nah, yang laki-laki ini nih, yang namanya sajadah laki-laki alat, guys. Kalian tinggal taruh aja nih di sini. Nah, kayak gini nih, udah taruh nih kayak gini tuh. Kemudian kalian pakai alat yang ini nih. Ini pemangkas sub sajadah, guys. Jadi ini untuk itu, guys, menduplikat ke pinggir subnya, guys, nih kayak gini nih. Tuh, kayak gini nih untuk menduplikatnya, guys. Ini mentoknya sampai berapa ya, guys? Lupa, pokoknya kalian ada batasannya lah pokoknya. Nah, kita contohin sampai sini dulu subnya. Kemudian kalian pilih, nah, yang ini, guys. Yang pemangkas baris sajadah ini buat menduplikat ke itu, guys, ke belakang, guys. Kalian tinggal pencet aja. Ini ke arah ke belakangnya ke situ ya, guys. Nah, ini maksimalnya itu 3 sub ya, guys. 1 2 3. Jadi kalau kali ini gak bisa, guys. Udah 3 sub aja nih maksimalnya. Kemudian ada alat buat menghapusnya. Misalkan ada yang salah, kita hapus aja. Tuh, gitu, guys. Simple. Sama juga, guys, untuk perempuan. Kita pilih dulu. Nah, ini yang perempuan, guys. Sama aja nih kayak gini, cuma perempuan dibedainnya dari ininya nih, guys. Nuh, dari ininya nih agak sedikit ada halisnya gitu. Sama aja kita gunanya seperti tadi caranya, tinggal gini aja. Nah, kayak gitu udah deh, guys, beres. Terus ada juga syekhnya buat imamnya, guys. Nah, kalau syekhnya cukup satu aja, guys. Kemudian di sini kayaknya ada penanda dalam ruangan, guys. Jadi ini dimana wilayah-wilayah villagernya boleh bergerak. Jadi selain di luar ini, kayaknya villagernya gak bisa itu, guys, gak bisa keluar. Nah, kalian bisa atur aja sesuka kalian kayaknya. Tuh, yang hijau ini nih kalian tinggal atur tuh untuk memperbesar. Tuh, udah besar, guys. Mungkin ini dimana villager-villagernya dibatasi, guys. Jadi cuma segini aja bisa beraktivitasnya, guys. Kemudian di sini ada takjil tumpeng, kan? Gak tahu waktu itu ada gak, guys? Gak nyadar aku, tapi aku baru nyadar sekarang nih. Jadi ada tumpeng di sini, guys. Nah, jadi di sini ada nampak itunya gini, wadahnya gini, guys. Nah, ini pakai nasi kuning, tinggal kalian tumpuk, guys. Jadi nasi kuning, jadi tumpeng ini, guys. Tuh, ini detail-detailnya ada. Ini apa, guys? Kue putu, bukan, guys? Disini ada ayam-ayamnya, ada sayur-sayurnya gitu. Kemudian di sini ada sup. Oh, sup itu, guys. Ini ada kanji, ini kolak pisang, guys. Ini yang bisa ditaruh-taruh, guys, buat hiasan. Kemudian untuk pakaiannya banyak yang baru-baru, guys, di sini. Seperti ini yang namanya sorban, guys. Jadi sorban dijadiin kopiah gini. Noh, kayak gini kayak yang aku pakai. Kemudian sarungnya tambah ada banyak, guys. Lumayan ada banyak di sini. Mungkin dari pakaiannya juga banyak, guys, lumayan. Ada gamis juga nih di sini.
gamisnya ada banyak guys di sini guys. Ada pakaian perempuan ya janganlah. Nah tuh kayak gini guys. Nah kayak gini guys tuh. Widih. Iya guys, sampai lupa di sini ada penghalang gitu guys buat membatasin apa? Jadi laki-laki sama perempuannya, misalkan laki-laki di sebelah sini, jadi laki-laki hanya dibatasi wilayah aja guys. Nah, kemudian ada perempuannya nih. Nah, ini perempuannya. Nah, ini perempuannya itu beda guys. Laki-laki sama perempuan itu beda. Ini buat sab salatnya nih kayaknya nih. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Itu aja kayaknya updatean terbaru di Eton ini. Kalau aku belum ada yang direview, mohon maaf. Mungkin aku kelupaan atau sesuatu, tapi kalian bisa coba aja sendiri. Jangan lupa kalian like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian bila perlu ke grup keluarga dan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.